Yeah. Kira-kira makeup apa ya hari ini? Tebak lah ya. Chinese New Year, aka Xinjia. Xinnian Guaile. Angpao Nan Lai. Jadi buat kalian-kalian yang ngelayan pasti bakal kayak yeay, angpao gitu. Dan karena masih pandemi, jadi kita virtual gitu kali ya, Xinjianya gitu. Nggak kebayang sih, karena tahun lalu masih belum kayak begini, belum pandemi gitu, belum ada coronavirus. Apa udah tapi kayak belum lockdown dan lain-lain, belum PSBB dan lain-lain gitu jadinya. Oke. Okay. Okay, so kita panggil produk-produk dari Florasis Beauty. Kan sih. Dia segede gini, guys. Oh my god. Kelihatan enggak sih kayak ada pattern-pattern cantiknya. Jadinya ini adalah Florasis Beauty yang Meow Collection. Dan ini pattern-patternnya tuh namanya pattern Meow. Eh, kita buka bareng-bareng. Sebenernya ada dua box. Tapi ntar aku kasih lihat yang satunya. Tingin. Tadaaa. Dia kayak lemari gitu. Suka banget patternnya juga. It's so so pretty. Dia benar-benar kayak mewah banget, luxury gitu. Mungkin kita buka dari paling atas dulu, oke? Okay? Jereng. Di lemari pertama ada satu produk. Tuh kan? How pretty. Ini adalah Florasis Gorgeous Peach Blossom Powder di warna 03. Ternyata cara bukanya adalah diputar, guys. Oh my god. Oh my god. Never seen a powder yang dibuatnya seperti itu. Saya kasih puff dan kita buka. Tada. Next. Laci kedua. Wih, ini ada dua produk. Jadi kayak ini bentukannya. Ini namanya Lotus Skin Nourishing Cushion di warna N25. Ini adalah pattern dari Ethnic Meow. Kayak bunga-bunga gitu. I love it. Dan beda sama yang powder, ini gak diputer, dia cuman di pup gitu doang. Terus ini ada puffnya buat cushionnya. Dan kita buka. Kayak gini aja ada patternnya. Cantik, nah. Ini jadi bisa dilihat ya, ini packagingnya cantik banget. Dan ini tuh termasuk a Chinese traditional craft. Jadi tuh dia engraving teknologi gitu. Secantik itu, takut banget ntar kalo dipake ntar jadi gak kayak gini lagi gitu patternnya. Jadi ini color combinationnya tuh inspired by silver ornaments dan embroiderinya Chinese minority, yaitu Miao. Dan ada butterfly patternnya yang adalah traditional totem dari suku Miao, yang artinya adalah heritage and hope. Next. Laci terakhir. Ini dia isinya. Oh, kayak pertama kali kayak what is this? Kayak bukan makeup product gitu bentukannya, kayak wow, so futuristic. Ternyata ini adalah dan ternyata ini adalah lipstick, guys. A floral dewy linked lipstick. Ternyata ini adalah gantungan, bisa buat jadi hiasan gitu. Ternyata ini lipsticknya. Terus dibuka capnya kayak gini. Masukkan ke sini. Cara bukanya lagi gimana, Kak? Caranya adalah dipencet atasnya. Alat-alat kayak secret agent gitu. Terus kalau bisa dilihat, kita buka sama. Oh my god. Lihatnya juga ada embroidery-nya juga. Cantik apa, ini detail banget. Dan ini box-nya menurut aku cocok banget buat jadi kayak gift box, atau kamu juga mau pakai. Kalau mau dipakai sebagai ya lemari aja taruh di rumah gitu kan lucu gitu, buat kayak nyimpan aksesoris atau makeup juga cute. Atau jadi handbag kan ada handle-nya kayak gini. Jadi kayak la 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 la. Jadi bisa di reuse tempatnya biar nggak buang-buang waste. Ini adalah Lodi Floral Eyebrow Pencil. Ini dia eyebrow pencilnya. Ini ada pencilnya dan ada brushnya. So thin. I like it. Lebih gampang bikin alis kita setipis ini menurut aku. Brushnya gini. Ternyata yang dua sebelah ini adalah refillnya, guys. Jadi udah langsung dapat refillan dua lagi. Karena kita suka sebel kan, pensil alis tuh sering banget kita pakai dan selalu dipakai dan gampang habisnya. Ini dia jualnya langsung udah dapat dua refillan lagi. Jadi kayak mantul gitu. Thank you. It's another big box.
Jadi ini adalah Shimmering Silky Makeup Brush Set. Ini brush set, guys. Ini brushnya rada berat, nggak kayak brush-brush yang biasa. Karena batu ini adalah 100% batu jade. Dan dia bulunya halus banget karena dia dari silk. Bisa lebih luxury dari itu, kakak? Itu udah mentok ini mah, menurut aku mah. It's so pretty for me. Hampir lupa mau ngasih tau kalau aku juga dikasihin tempat brushnya buat naruh brush-brush yang tadi. Kebalik tempat brushnya. Tada, tinggal di putar-putar gini. Terus tinggal bawa deh. Itu dia semua produk-produknya dan sekarang aku bakal lanjut ke my Chinese New Year makeup look. Oke? Okay? Are you ready? Goodbye. Pertama aku pakai cushionnya dulu dan ini cushionnya kalau dipakai super light dan cocok di segala jenis kulit dan bisa ngontrol minyak di muka dan super long lasting, gak krising di muka lagi. Wow. Dan ini hasilnya flawless fall. Yang kedua aku pakai loose powdernya. Ini tuh translucent, matte dan cocok banget untuk skin tone apapun. Dan dia tuh nggak bikin cakey. Dia bisa oil control juga tapi nggak bikin kulit kering. Yang ketiga adalah powder eyebrow pencilnya. Ini eyebrow pencilnya high powdery ratio-nya sampai 75%. Dan tipnya itu tipis banget jadi bisa bikin garis-garis tipis ngebentuk rambut alis. Dan ini itu teksturnya soft velvety. Next, ini adalah makeup palette-nya. Bisa dilihat ya, warna-warnanya tuh cantik banget. Dan ada butterfly pattern-nya, bener-bener bagus banget embossing tekniknya. Dan bisa dilihat, aku pakai warna yang paling kiri dan paling kanan aku campur untuk jadi konturnya. Terus aku pakai warna yang di kiri bawah, yang metallic red, untuk bikin 3 garis sambil di blend sedikit. Nah, tadi aku garis-garisin dulu, baru aku blend seperti ini. And take your time to blend. Pakai warna yang kanan bawah, yang coklat tua, aku deepen lagi warnanya pakai warna yang lebih gelap di tempat yang sama. Terus aku pakai biru metallic ini, so fun. Aku pakein di tempat yang sama biar makin dalam lagi, makin dark lagi. Dan jangan lupa buat di blend lagi, oke? Ini bakal banyak banget ngeblendnya, jadi harus sabar biar cantik hasilnya. Jadi di bagian garisnya tuh lebih tebel, jadi ya biar kelihatan garisnya dengan strong gitu. Lalu fade ke samping-samping. Seperti ini yang aku lagi kasih lihat. Dan di bagian bawah jangan lupa juga. Next, aku pakai warna yang tengah buat jadi highlighter di inner corners. Atau yang aku sebut black artist, remember? Pakai warna yang sebelah kanan buat jadi blush on-nya. Dan aku pakai di bagian situ ya, di bagian bawah mata dan samping-samping, bukan di tempat blush biasanya. Dan jangan lupa untuk blush on-in hidung juga. That's what I like, that's what I like. Balik ke warna yang tengah, yang putih shimmer, aku nge-highlight hidung aku, lalu Cupid's bow aku, dan tulang pipi juga. Duar, wah jedanya mana kak? Ini aku udah pakein bulu mata palsu dan mascara. Nah ini dia lipstiknya. Dar! Bisa dilihat di sini tekstur lipstiknya tuh kayak ada engraved ancient lock craftsmanship-nya dan warnanya cantik banget. Aku lebih pakein di bagian dalamnya karena aku mau ombre look gitu, cause I love ombre. Dan aku blend pakai jari. Setelah ini aku pakein lagi lebih banyak biar lebih merah dan jadi seperti ini. Dar! Cantik banget gua. Gila. Selesai deh. Jadi inilah hasilnya. I am ready to hunt for angpao. Gak cuman buat Chinese New Year dong ya, bisa buat lo kemanapun. Kalau misalnya kalian pede kayak aku. Wow. Ya, jadi inilah produk-produknya. Dan aku sangat amazed. Gak cuman dia produknya tuh packagingnya bagus. Dan isinya juga embroidery-nya bagus-bagus banget. Emboss-emboss macam-macamnya bagus banget. Pokoknya presentasinya tuh bagus banget. Tapi waktu di apply juga bagus banget juga kualitasnya. Jadi kayak wow, a whole package. That's what we love, right? Kalau kalian bikin makeup seperti ini, tag aku ya di Instagram @sinyursella. Dan buat produk-produk yang barusan aku pakai di muka aku bakal tulis semuanya di description box bawah. Gimana, jadi kalian suka gak sama look aku ini? Ini detail matanya, kalau misalnya mau lihat.
detail makeupnya. Personally, aku paling suka si Silvered Butterfly Embossed Makeup Palette ini karena dia nggak cuma bisa buat mata doang. Dari yang kalian lihat tadi, aku pakai palette ini tuh buat blush dan buat nge-contour juga. Dan of course for the eyes. Jadinya kayak a whole package, you know. So that's all for this video. I hope you guys enjoyed watching this and I hope you guys are entertained. I hope this video is useful for you guys, for insightful maybe. Yeah. Stay safe and healthy and happy. And don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Udah lama banget gak ngomong itu gue. Okay, that's all. Thank you so much for watching. I'm like, by the way, ada Vivian loh. Bye.